Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kemiri Nusantara. Hari ini kita uji coba mesin yang mau kita berangkatkan menuju ke ND. Ya, dua unit mesin pemecah kemiri dan satu unit mesin ayakan. Oke, Pak. Baik, sahabat Kemiri Nusantara, ya ini hasilnya sudah di atas 90%. Ya, sudah aman. Ini mesin mau kita berangkatkan ke ND. Baik, untuk uji coba mesin tanggal 1 September 2022. Ya, ini sudah clear. Ya, baik, untuk inverter kita susun di atas, Pak ya. Nanti kita tutup kembali, kita paket kembali ini uji coba sebelum keberangkatan. Sahabat, untuk pengiriman ke kota ND kita memakai kontainer. Satu unit mesin ayakan panjang 7 meter dengan dua unit mesin pemecah. Baik, sahabat Kemiri Nusantara, kita mau uji coba untuk ayakan. Ya, ini sebelum keberangkatan kita adakan uji coba untuk memastikan kondisi kerja mesin aman sehingga sampai di tujuan bisa digunakan sesuai dengan keinginan. Sahabat Kemiri Nusantara, ya, untuk uji coba hari ini kita laksanakan. Jadi kegunaan inverter ini mengatur pergerakan mesin ayakan, ya, sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Baik, sahabat Kemiri Nusantara, kita lakukan uji coba. Ya, dinaikkan sedikit, Bang, putarannya. Oke. Ya, kegunaan mesin ayakan mengatur ukuran buah. Ya, dia bulat, akan turun ke bulat. Nah, di kiri kanan nanti karyawan kita akan memilih mana barang yang BS. Ya, nanti pelaksanaannya karyawan kita di sebelah kiri dan di sebelah kanan melihat ukuran BS. Ya, sahabat Kemiri Nusantara, ini bulat, ini keping, kemudian menir dan abu. Baik, sahabat Kemiri Nusantara, ya, ini mesin siap kita berangkatkan menuju ke ND. Ya. Untuk ayakan sudah oke. Tidak ada kendala. Ya, baik. Ini untuk bulat, kemudian ukuran keping. Baik, sahabat Kemiri Nusantara, uji coba selesai. Ya, ini clear. Ya, kemudian inverter kita matikan. Sahabat, untuk inverter
sama dengan inverter pemecah, cuma ini lebih besar. Untuk inverter 1,5 dan dinamo 2 HP. Ya, selamat pakai untuk sahabat Kemiri Nusantara. Ya, dari Nusa Bunga, Flores untuk Nusantara. Selamat pakai, mudah-mudahan karya kita di Medan bisa berguna dan menciptakan desa sebagai sumber kemakmuran. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.